Halo Mas Marso, ada apa ini? Nih, aku mau nanya sama orang. Penasaran. Ya, kerenet kan terdengar apa kayak gini. Ya. Orang kalau nyervis dua tekan biasanya kan guring sama headnya dibersihin. Ya. Nah, setelah ada perusakan headnya dibuka, kok sininya hitam. Hitam gini ya, sisa-sisa hitam terus sininya mengkilap nih. Nih, sininya mengkilap nih, enggak ada yang hitam-hitam. Oh, maksudnya enggak bersih semua gitu loh, hitamnya sebagian-sebagian kok. Itu sih kenapa ya? Gara-gara apa ya? Pak Bor. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau orang nyervis kan biasanya yang dibersihkan kan head sama bloknya. Biar bersih ya. Nah, crankcase kan jarang dibongkar. Nah, setelah dibongkar ternyata yang hitam tuh nih Pak, ada bekasnya nih di bagian sela-sela sini. Sebelah sini, yang sebelah sini tuh bersih loh, Pak. Maksudnya mengkilap tuh enggak terlalu hitam banget. Itu sih Veno, maksudnya itu sih karena apa ya? Hitam. Hitam itu nomor satu gara-gara panas. Panas. Nah, ya. Kamu berjemur panas hitam. Iya. Kamu goreng tempe kepanasan hitam. Kosong ya. Plus satu lagi, hitam itu gara-gara orang gagah. Oh. Ireng mbok wae. Rat manis, Pak. Ora gagah. Hitam manis kayak kulit kon. Apa? Gua serius kok, Pak. Serius kok. Kenapa kok sininya mengkilap sini? Sini Marso. Wah, kowe nih lihat ya. Pada saat ini ibaratkan ini adalah sebuah aliran, namanya laminar, aliran yang merambat pada sebuah bidang. Nah, di sini ada cor-coran tidak rata, ada pengecoran yang tidak rata, sehingga menimbulkan polisi tidur. Sehingga si aliran itu akan loncat mengenai jenggulan itu, mengenai polisi tidur itu, ke atas. Dari sini dia lewatnya ke situ. Di sini enggak kena. Oh. Karena ada tanjakan, jumping. Apa itu bahasa Indonesia jumping? Standing. Cush. Makanya sini hitam. Ya. Jadi aliran ini jumping ke sana. Jadi terdapat tumpukan-tumpukan apa namanya? Sisa bensin dan pelumas di situ, sehingga itu hitam. Oh gitu. Terus apa lagi? Berarti kalau untuk menghilangkan hitam-hitam itu biar nggak terlalu hitam, berarti ini harus macam-macam. Satu ya, pakai pemutih. Oke. Dua, nganggo kae lotion apa kae? Iya. Ketiga, pakai Pepsodent. Jadi yang raimu ireng, gosok loh Pepsodent raimu ya. Berarti bahan bakarnya campurin Pepsodent berarti. Nah, itu masalah kali itu. Bener. Biar ruangan kerangkas kalian bersih. Bensinnya campurin Pepsodent. Iya. Yo lah. Buset. Oh, close up. Push. Aduh. Yo lah. Aduh. Coba udah ngaco ini. Lanjut besok lagi lah. Enggak.